Polda Riau menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri di Provinsi Riau. Operasi Ketupat Lancang Kuning akan berlangsung selama 13 hari mulai dari tanggal 4 hingga 16 April 2024 dengan melibatkan 3.508 personel gabungan. Memberi apresiasi yang luar biasa buat Polda Riau dengan melaksanakan rapat tersebut. Di semua dari narasumber sudah menyatakan siap dalam rangka untuk menghadapi mudik lebaran dan semua pangan juga siap semuanya. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polda yang telah melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, kita lain Bapak Gubernur langsung pada tren pada tahun seluruh pemangku kepentingan. Dan dari pagi pukul 9 sampai hari ini sampai detik ini baru selesai. Pemangku kepentingan menyatakan kesiapannya dan memaparkan seluruh manajemen persiapan baik keamanan, pelayanan sesuai dengan tupoksi dan domain mereka masing-masing. Dan tadi saya menghimbau bahwa mesin-mesin itu harus kerja all out untuk kepentingan masyarakat dalam Idul Fitri baik harus mudik dan balik.